Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Koser, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan coba membuat kopi kafe ala Bakul Tempe atau kopi ala kafe Bakul Tempe nih. Oke, nah simak videonya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Oke, pertama kita gula jawa. Nah ini gula jawa nih kita sudah rebus ya pakai air ya. Ya kira-kira seperti ini, dikira-kira tadi sudah kita rebus. Oke, kopi ya, ini dia kopinya. Saya pakai kopi yang ini ya, anti ampas, gak ada ampasnya nih. Kira-kira nih 2 biji aja dituang segini ya, dikira-kira aja gak apa-apa. Ini ada takarannya, ini berapa ini ya? Berarti kira-kira 100 ml nih kayaknya. Oke, ini 2 ya. Yang ini 2 kita tuang pakai air panas. Nah, kita 2 nih. Nah. Oke, sekarang ini susunya nih ya, full cream ya. Wah, udah mereknya rek wis ora apa-apa lah. Oke. Nah, sekarang ini tulisannya full cream ya. Sekarang es batunya nih. Oke, ini es batu. Sedotannya sudah siap. Wah, karena kita gak punya gelas kafe, kita pakainya bekas gelas madu nih ya. Udahlah, gak apa-apa. Oke guys, kita langsung aja nih kasih es batunya ya. Muni klon-klon pakai. Wih, sini. Ini gak enak kalau pakai gelas kafe ya, lebih menarik tampilannya. Tapi kita gak punya, harus apa adanya aja nih. Nah, mantap ini. Sambilan kira-kira aja nih. Sudah cukup, segitu aja. Sekarang kita buka ininya nih, susunya nih. Oke. Mantap. Kita gini dulu nih. Mantap nih. Oke, cukup, jangan banyak-banyak, ntar habis, rugi aku. Ini kira-kira segini ya. Nah, ini kopinya. Let's get kita kita masukkan aja nih. Catur ya. Mantap nih. Nah, kita juga masukkan gula jawanya nih. Kira-kira aja ya. Oke, selesai. Seperti ini kira-kira, hemat dana. Mantap. Ini benar-benar rasanya, saya sudah pernah nyoba, halus ya. Saya sudah pernah beli di kopi cafe, kira-kira harganya 17.000. Nah, kita akalin sendiri nih kira-kira. Kita coba rasanya nih. Nah, seperti ini. Bisa kalian coba ya, daripada beli ini ngirit dana nih. Oke, bener-bener mantap re. Matur nuwun. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.